anu, rencana yang solo. Ya, seperti kita saksikan pada technical meeting kemarin sudah saya sampaikan kepada Panpel. Mengingat PSM mungkin main untuk masih ada sisa beberapa kali pertandingan lagi ya. Nah ini menjadi pembelajaran ke depan. Maksudnya kami tidak akan pernah hal semacam itu. Jika memang sudah ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi larangan untuk di lapangan, tolong dipatuhi. Jadi memang kami seluruh perangkat pertandingan panitia pelaksana sudah menetapkan bahwa salah satu yang tidak diizinkan ada di lapangan adalah minuman keras. Sehingga dengan tidak mengurangi rasa hormat dan permohonan maaf kami selaku pengamanan dan pelaksana, kami terpaksa menyita dan mengamankan kurang lebih 30-an supporter dari Sleman yang saat ini ada di Mapolresta. Memang tujuan kami adalah agar pertandingan ini bisa berjalan dengan tertib, tidak ada gangguan dari kami katakan oknum yang kemudian menyalahgunakan dengan menyaksikan pertandingan di bawah pengaruh minuman keras atau alkohol itu aja. Jadi kurang lebih ada 30-an beserta barang buktinya juga beberapa botol minuman kami sita. Harapan kami ke depannya, kami mohon kepada seluruh supporter nanti yang akan menyaksikan pada laga berikutnya untuk mematuhi ketentuan tersebut dan bekerja sama dengan kami. Mereka dipulangkan atau ya, boleh kita pulangkan? Kita sudah berkoordinasi dengan korlapnya, dengan manajemennya untuk kemudian mereka akan kita pulangkan, namun BB-nya kami sita. Jadi dia mereka di mana saja? Ya, di sepanjang lokasi ini. Jadi kami cek di parkiran, pintu masuk, ya, yang kami dapati langsung kami sita dan kami bawa ke Mapolresta. Nanti dibawa ke Mapolresta. Ya. Untuk pembinaan. Ya, sudah kami datakan dan kami ingatkan untuk kedepannya tidak mengulangi perbuatan itu. Seperti ya. Maaf tersebut. Ya.